resepnya sambal kemangi buat itu ya, apa sih ini ikannya yang udah aku goreng tadi, ini ikan, ini terongnya yang udah aku goreng, terus ini kol nggak aku goreng ya, terus ini sambal kemangi, bahan-bahannya cuman cabe, garam, gula, terasi, bawang putih, terus ini kemangi secukupnya ya. Kita digerus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda teman-teman, gimana kabarnya hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan ditambah rizkinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di videoku kali ini aku mau ngucapin terima kasih buat YouTube-nya Umi Rizal Arif nih ya. Tuh, kelihatan nggak? Ini foto profilnya. Ada penampakan di belakang, biarin. Umi Rizal Arif. Tuh. Terima kasih buat YouTube-nya Umi Rizal Arif. Aku udah dapat hadiah giveaway lah. Sebenarnya mah udah dari dulu sih dapat pulsa 100.000, 100.000 itu udah dari dulu. Terus aku belum ngucapin terima kasih buat Umi Rizal Arif YouTube-nya. Yang dulu itu Umi Rizal A itu juga sering bagi-bagi hadiah. Terus sekarang Umi Rizal Arif bagi-bagi hadiah lagi, itu apa, pulsa, pokoknya dulu itu ada HP apa gitu, bagi-bagi hadiah ya. Yang selalu ngikutin setia, ngikutin setia channelnya, terus komentar dengan baik, dengan benar, terus jangan lupa dituil, dielik gitunya. Dia mau bagi-bagi hadiah, pokoknya sering lah. Aku juga alhamdulillah Umi, pulsanya udah masuk 100 rebai pokoknya mah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang mau pulsa cuma-cuma gitu, maksudnya cuman komen apa gitu ya di statusnya YouTube-nya Umi Rizal Arif, dia selalu bagi-bagi hadiah. Terima kasih Umi, mudah-mudahan channel yang sekarang yang Umi Rizal Arif cepet-cepet ditinjau, cepat-cepat dapat subscriber yang makin meningkat, dan mudah-mudahan rezekinya, karirnya Umi makin berkah, makin lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini resepnya sambal kemangi buat itu ya, apa sih ini ikannya yang udah aku goreng tadi, ini ikan, ini terongnya yang udah aku goreng, terus ini kol enggak aku goreng ya, terus ini sambal kemangi, bahan-bahannya cuman cabe, garam, gula, terasi, bawang putih, terus ini kemangi secukupnya ya. Kita digerus dulu. Nah, ini ikannya kita penyet-penyet begini. Terus kita taruh di sini. Gini ya. Tuh. Ini hasilnya. Terus ini terongnya juga dipenyet-penyet. Ini terongnya gorengnya aku kasih telur ya, dikocok telurnya, enak banget ini. Makan siangku hari ini tuh. Ikan goreng sambal kemangi, ikan goreng penyet bertabur sambal kemangi ya. Enak banget tuh hasilnya. Masukin di sini semua. Tere, jadikan. Mari makan, lupakan diet, yang penting sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengabarkan, Nabi merecahkan, makin agak banyak. Mari makan teman-teman, makan siang ya. Tuh menunya
ikan goreng, tuh ikan goreng sambal kemangi, terus terong penyet, terus sama kubis, enak banget. Siang ini udah jam 4, mari makan, lupakan diet, yang penting sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ikan coba ya, ikannya itu digoreng terus nyambal mentah kemangi. Sama terong. Masya Allah, enak banget. Pedas. Jamu ketagihan sambal kemangi, enak banget. Ini goreng terongnya itu kasih telur ya. Ini itu jam 4, aku baru makan siang, nanti malamnya aku nggak makan. Ini terongnya tadi aku dua, sama telur satu, telurnya dikocok, terongnya dibelahin, terus digoreng. Karena hari ini cukup ya, sayur ini juga banyak. Enak banget. Masya Allah, enak banget. Sambal kemangi mudah.
jam segini makan, sorenya aku nggak pernah makan kalau sore itu, makanya itu jam 4. Ikan itu ya, ikan mas, mas tahu mas yang merah itu kan mujair, eh nggak tahu mas ya,